Halo semua, kembali lagi ke Apa Itu Channel. Setelah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Serta ikuti juga video lainnya. Di video kali ini, kita akan membahas apa itu kelapa. Teman-teman tahu tidak? Pohon kelapa secara alami tumbuh di pesisir pantai dan pohonnya mencapai ketinggian 30 meter loh. Pohon ini berasal dari pesisir Samudra Hindia, namun kini telah tersebar hampir di seluruh daerah tropika. Buah dari pohon kelapa ini cukup favorit loh di kalangan kita. Itu semua karena buah kelapa ini sangat enak loh teman-teman. Baik itu airnya maupun daging buahnya loh. Selain itu, kelapa juga sangat banyak loh manfaatnya. Baik itu buah hingga ke pokok batangnya loh. Semuanya bermanfaat. Rasa dari air kelapa ini sangat enak bercampur dengan rasa gurih loh teman-teman, sehingga sangat menyegarkan jika diminum di siang hari maupun di saat lelah. Daging dari buahnya pun juga enak sekali loh teman-teman, karena memiliki tekstur yang lembut dan kenyal dan dapat mengenyangkan. Batangnya pun dapat diolah menjadi kayu untuk pembuatan furnitur, komponen bangunan rumah, hingga balok lantai. Daunnya pun juga dapat diolah menjadi atap pondok kayu, sapu lidi, dan sebagainya. Manfaat dari mengkonsumsi buah kelapa diantaranya menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu menurunkan berat badan, dan sebagainya. Sekian dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu bersyukur. Bye-bye.